واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، صدق الله. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Masya Allah, Alhamdulillah. alamin di hari yang insya Allah penuh dengan rahmat ini. Kembali lagi, saya Ali Zainal menemani jamaah semua di dalam Cahaya Hati Indonesia. Cahaya Hati Indonesia pada kesempatan kali ini kita siarkan dari Masjid Jami' Al-Manar. Betul ya, Bu? Ya, ini di daerah Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta. Selatan. Masya Allah, mudah-mudahan baik pemirsa di rumah ataupun yang ada di dalam masjid, barokah ilmunya hari ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tema kita yaitu jaga iman dengan pola hidup sehat. Ya, ini nanti kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan oleh Allah, Al Ustadz. Taufik Rahman, Kiai Haji Fikri Haikal MZ dan Syekh Fikri Torik. Terima kasih Korea kita Fatmah Mutia, masya Allah ya. Baik, ngomongin masalah hidup sehat semua orang pasti pengen hidupnya sehat bener pak bener nggak bu nggak ada orang yang namanya hidup pengennya sak sakit nggak ada ya pasti eh gimana kabarnya sehat pasti pertama gitu kalau ketemu orang bener ya bu ya karena nikmat sehat ini adalah merupakan nikmat yang sangat luar biasa nah Bagaimana sih cara kita memaintain supaya kita tetap sehat lahir dan batin? Yuk, sama-sama kita akan bertemu dengan guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al Ustaz Taufik Rahman. Yang halal itu lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad Kepada para pemirsa cahaya hati Indonesia dimanapun Anda berada Tak lupa jamaah kajian cahaya hati Indonesia dari Masjid Jami Al-Mannar Petungangan Pesanggerahan Jakarta Selatan Alhamdulillah juga ada Pak Camatan Pak Lurah Para jamaah sekalian mengayun sampan ke Filipina Anak bayi pakai gurita, jamaah boleh di mana mana, tapi yang penting hati kita tetap selalu cinta. Bu, Pak, rahimakumullah walaupun hujan semat yang ngajinya nih. <silence> Alhamdulillah, kekeranji diajak besan, naik sepeda dari Cimanggu. Urusan ngaji bukan nggak boleh nggak boleh bosan, yang penting biar ibadah nanti nggak ragu-ragu. Oke. Okay? Nah kali ini saya mendapatkan menyampaikan tema ya yang halal itu lebih baik. Tadi Korea kita sudah membacakan di surat ke-7, surat Al-Ma'idah ayat ke-88. Nah ini kaitannya juga sudah saya tuliskan di surat kedua juz kedua surat Al-Baqarah ayat ke-172. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, kulu kata perintah di sini makanlah oleh kamu sekalian min tayyibat dari yang baik-baik marzaqnakum terhadap sesuatu yang aku sudah kasih rezeki kepada kamu lillah, dan bersyukurlah kamu kepada Allah in kuntum hutak ta'budun jika kamu betul-betul meyakini beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa taala Bapak Ibu rahimakumullah, ini kadang-kadang kalau sudah dapat dampak penyakit yang mengerikan baru pada mohon maaf, pada ketakutan. Yang lagi marah sekarang apa tuh? Virus apa? Untung aja itu corona nggak nuntut balik tuh, Pak. Nah, hadirin hadir rahimakumullah, bagaimana Islam mengajarkan, makanya disebutkan temanya yang halal itu lebih baik. Tolong dong, mungkin kalau bahasa pantunnya sederhana begini pergi ke Kuitang diajak Habib Abdullah. Cakepnya mana? Ketinggalan. Pergi ke Kuitang diajak Habib Abdullah. Lewat pasar pagi naik kereta. Jangan menentang aturan-aturan Allah karena nanti yang rugi pasti diri kita. Nah makanya di Quran diajarkan. Cara yang baik itu boleh bisa dilihat. Ya aturan mainnya surat ke 5 juz ke-6 ayat ketiga ya surat ke-5 al-maidah juz ke-6 ayat ketiga di mana Allah memberikan aturannya khurimat telah diharamkan atas kamu alaikum atas kamu al-maitatu bangkai wadamu darah Mohon maaf, kira-kira kalau kelelawar makanannya apa? Darah juga kan? Wadamu, walah khinzir dan juga daging babi. Wa wa labi, wa dan segala macam binatang yang disembelih menyebut nama Allah. Wal dan juga yang dicekik. Wal yang dipukul, wal mutarad dia yang terjatuh, wan natihatu juga yang ditanduk, wama akalas sabu illa ma dan segala macam binatang yang matinya diterkam oleh binatang buas kecuali baik yang dicekik, baik yang dipukul, baik yang terjatuh, yang tertanduk atau yang diterkam binatang buas sebelum mati sempat disembelih dengan menyebut asma Allah yang begini ketika dilanggar Bapak Ibu rahimakumullah ruginya buat kita loh. Contoh secara medis saja. Tadi ada kata Quran kita dilarang makan apa? Bangkai. Apalagi tadi darah. Apalagi tadi babi. Termasuk juga kalalawar. Apa Bapak Ibu? Ya ini kadang-kadang orang-orang sekarang nyari sensasi. Contoh aja secara medis babi. Kenapa Al-Quran melarang kita untuk memakan demikian? Karena pertama, kalau kita lihat dampaknya secara medis, itu babi sebagai kontainer tempat penampung penyakit. Yang kedua, di babi berkumpul banyak macam cacing: cacing pita, cacing tambang, cacing spiral, cacing paru, cacing usus. Dan secara medis setelah diselidiki, ini yang mengerikan lagi. Ternyata kantung urin babi itu bisa rembes. Bayangkan, lantas itu kantung urinnya rembes bergabung dengan daging. Dan yang mestinya dibuang ternyata ada yang nekat dikonsumsi. Mohon maaf, ngebayangin aja udah jegel apa enggak bu? Ngebayangin aja udah jijik apa enggak pak? Nah itu, itu, itu diantaranya. Mana lagi di antaranya? Ternyata hasil penyelidikan untuk contoh babi saja. DNA-nya enggak beda, jauh percis dengan manusia. Itu babi itu. Nah, kalau sudah begitu kondisinya, mohon maaf, saya teringat akan hadis Nabi yang menyebutkan: "Atau amu bidrul a'mali." Makanan adalah sumber segala perbuatan. Ibadah kola halalan, apabila yang masuk dari hasil yang halal. Pak Khoroja halalan akan keluar juga dampak perbuatan-perbuatan yang halal. Idadakhol haroman, kalau yang dimakan dari hasil yang haram, makanya hati-hati Bapak Ibu, di saat di pekerjaannya ada kesempatan yang sekiranya untuk ajakan sepanyol, separuh nyolong. Kenapa? Dampaknya Pak Khoroja haroman, kalau kita kasih makan ke keluarga kita Pak, dari hasil yang haram, dampaknya juga perbuatan-perbuatan yang haram. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, saya mau nanya, kira-kira babi demennya tempat yang bersih apa yang kotor? Mohon maaf, yang namanya babi sifatnya hemat apa rakus? Rakus, ya, Bapak Ibu rahimakumullah, ini yang dikhawatirkan secara dampak agama, maka akan cepat tuh apa yang kita makan untuk berimplikasi kepada perbuatan kita, dan ya, yang kita khawatirkan juga di surat ya ke 8 juz 9 ayat ya 25 ini yang kita khawatirkan kenapa kata Quran surat Al-Anfal ayat ke-25 wattaqu fitnatal la tusibannalladzina minkum dan takutlah kamu sekalian kalau kamu langgar kesemuanya itu Ketika Allah turunkan bencana, apa yang kena orang yang maksiat doang? Bapak Ibu, kalau udah Allah turunkan bencana, wabah penyakit menular, banjir kayak kemarin di negara apa di kampung kita. Mohon maaf, yang kena apa yang maksiat doang? Mau yang soleh maupun yang mohon maaf, mau yang soleh maupun yang toleh, kalau sudah bencana turun, Allah nggak pandang bulu. Jadi hati-hati ya, kalau bahasa pantun saya, naik corona jalan menurun. Di Singaparna bareng nyonya. Kalau bencana sudah turun, maka yang kena semuanya. Betul apa enggak? Nah ini di akhir kesempatan kita, ada doa. Yang Nabi kita mengajarkan kepada kita. Karena saya ditanya Ustaz, apakah di ajaran agama kita diajarkan? Saya bilang enggak usah bingung orang beriman mah. Kenapa? Karena jodoh, maut, rezeki, musibah udah ketetapan Allah. Tapi ada di mana Nabi mengajarkan doa yang saat, masya Allah ini. Ya, saya bacakan dulu. Ibu bapak ikutin ya. Allahumma ini auzubika min jahdil bala wadar wa wasu il wa tatil akda. Sudah hafal? kayaknya ntar kelar ngaji belum boleh pulang kalau belum dites satu-satu nih. Ya, nah ini tolong nanti biar betul-betul yang mau menulis disalahkan ditulis. Masya Allah, ini amalkan. Anda pengen nggak bu kena penyakit yang lagi marak seperti sekarang ini? enggak pengen. Kita berlindung pada Allah sebagai orang beriman. Tato cara makan yang benar, ya jangan sampai kita tinggalkan tata caranya. Juga secara ikhtiar kita kita berlindung pada Allah. Ini doa yang Nabi ajarkan. Saya terjemahkan. Allahumma ya Allah ini sesungguhnya aku. A'udzubika memohon perlindungan kepadaku. Aku berlindung padamu ya Allah. Poin yang pertama yang Nabi ajarkan. Min jahdil bala. Apa artinya? Ya Allah aku berlindung padamu dari musibah yang aku nggak kuat bawanya. Bu, Pak. Yang namanya musibah sifatnya enak apa nggak enak? Hah? Gak enak, kita minta sama Allah karena kita tahu yang namanya kadar keimanan kita belum sehebat kayak Umar bin Khattab. Kadar keimanan kita belum sehebat kata kayak Siti Fatimah. Nah, makanya di poin pertama, "Mijah bala Ya Allah, Aku berlindung padamu, jauhkan kepada kami musibah yang kami tidak kuat membawanya." Apalagi Nabi mengajarkan, "Dan yang kedua..." kita meminta kepada Allah perlindungan supaya Allah hindarkan, Allah jauhkan apa? Bu, musibah. Yang kedua, datangnya musibah yang betul-betul membinasakan. Allahu Akbar. Udah diajarin jangan makan yang namanya kelelawar, yang namanya ular. Ini mohon maaf ditantang. Sekarang kalau sudah kena yang namanya penyakit virus menular begitu ribuan jutaan yang meninggal dunia baru bingung tuh yang kedua Nabi ajarkan lantas yang ketiga wasu ya Allah aku berlindung padamu yang ketiga apa wasu il dari ketentuan takdir yang buruk dan yang keempat wasyama ya Allah aku berlindung padamu ya Allah apa Niat jelek dari musuh-musuh yang benci kepada kita. Paham apa enggak nih? Halo? Paham apa enggak? Coba ulangi lagi ya. Allahumma. Ini. A'udzubika. Min jahdil bala. Wadarkis syako. Wasu'il kodo. Wasyama tatil a'da. Allahumma, Allahumma Ya Allah, ya Allah. Ini ya Allah. sesungguhnya aku A'udzubika Berlindung kepadamu Berlindung. Jauhkan kepadaku Min jahdil bala Dari musibah yang aku tak kuat membawanya Wadarkis Dan musibah. musibah Yang membinasakan Wasu'il kodok dan takdir yang buruk menimpa kepada kami dan kedengkian dari musuh-musuh yang benci kepada kami semoga ini doa bisa diamalkan ya bapak ibu rahimakumullah tolong ini kalau bicara kronologis hadisnya adalah hadis sahih yang nabi ajarkan riwayatnya adalah mutafakun alai imam bukhari dan muslim tinggal kita untuk mengamalkannya. Hafal apa enggak kira-kira nih? Halo. Alhamdulillah. Jangan bilang enggak dulu bu, tinggal mengamalkannya. Kapan saat dibacanya? Tolong setiap habis sholat, selipkan doa ini, biar kita minta perlindungan terkin daripada wabah penyakit yang sifatnya menular, seperti yang dikhawatirkan. Di mana adanya Bapak Ibu? Naudzubillah dalik. Semoga Allah hindarkan untuk di negara kita tercinta. Nah hadirin hadirat rahimakumullah juga cara makannya dipakai. Kenapa? Karena Nabi kita mengajarkan, tolong kalau kita makan lantas sembarangan gak pakai cara Rasulullah, itu hakikatnya kita ngempanin setan. Makanya kata Imam Ghazali, setan orang beriman mestinya kurus-kurus. Sementara setan orang yang gak beriman gemuk-gemuk. Kenapa? Karena ajaran agama kita indah. Udah halal yang baik dari mulai melek mata sampai tidur lagi ada nggak yang nggak ngajarkan nggak baca doa? ndak ada ya. Cuman kadang-kadang kita lupa makan tuh begitu lagi lapar tinggal sesendok ya Allah belum baca Bismillah ya Allah belum baca doa ada nggak ya begitu? Ini yang cengar-cengir kebiasaan kayaknya tuh. Nah hadirin hadirin hema Nah cara yang seperti yang jangan sampai kita biasakan makan lesehan sampai ke suka bumi, mudah-mudahan bisa dipahami. Masya Allah, terima kasih guru, terima kasih ilmunya, terima kasih doanya, mudah-mudahan kita apalin semuanya ya doanya ya. Habis ini Ana juga mau foto ah biar ramai apalin doanya ya. Masya Allah, jadi artinya kalau misalnya ada orang di sekitar kita yang bikin balak ditegor, tegor dengan cara baik-baik, kenapa? Takutnya dia yang bikin balak kita yang kena az, azab. Nauzubillah min zalik. Ya. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti akan ada sesi tanya jawab ya. Nanti ada rekan Ali, Masya Allah namanya Ali Mustafa ya. Nanti beliau akan tanya jawab dan untuk pemirsa di rumah yang ingin bertanya-tanya kepada guru-guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa lewat Instagram kita @cahayahati.inews. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk nanti habis ini jangan kemana mana karena kita akan ketemu dengan guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala uh, Kiai Haji Fikri Haikal Mz, dengan tema "Menuju Keluarga Sehat Jasmani dan Ruhani", tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.